Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa para pemirsa Arsilani Channel. Polemik akibat hinaan atas wayang masih berlanjut. Alhamdulillah, beberapa waktu yang lalu kami sempat berziarah ke makam Ki Endus Susmono di Tegal, Jawa Tengah. Ki Endus adalah seorang dalang kondang, seniman dan aktivis Nahdlatul Ulama yang saat itu juga menjabat sebagai Bupati Tegal, Jawa Tengah. Untuk mengenang almarhum, terkait pula dengan hinaan atas wayang dan kearifan lokal lainnya, mari kita simak kembali uraian Indus berikut ini. Wong-wong podo ngaram-ngaram ke gamelan, ngaram-ngaram ke wayang, jare ninyong ke yang harus ora kuat nanggap, ora bisa nanggap, ora sakaken cocot jare ninyong. Ya. Sing penting wong dakwah kuwe ruhul dakwah. Orang kondingin hukume wayang primen, Mas. Soale apa-apa sing ora dilakoni Kanjeng Nabi ora bakal dilakoni karo wong Islam. Kuwe jare munine bid'ah. Dajal takokna karo wong kuwi sing arane bid'ah kuwe apa? Jare nyong ngger ora ngerti masalah bid'ah. Ora susah membitah-bitahkan uang. Masyarakat umum pada bingung. Intine primen, sing penting pokoknya ibadah kowe pernah loro. Siji ibadah mahdoh, lorone ibadah muamalat. Oh iya ya. Heeh, ki ngerlaka dalang-dalang sing bisa wani jawab perkara begitu ben kok dalang Tegal sing bisa jawab kaya kowe tak jawabe. Seneng ya kena ora seneng ya dasare nyong wani iki rek. Oh iya ya. Terus primen, ibadah mahdoh. Sing arane ibadah mahdoh kuwi ibadah sing kaitane contohnya kaya rukun Islam, Batir, ya. Rukun Islam. Dadi sing arane wong sembahyang kuwi ora kena ana sembahyang di kreativitas, sembahyang di kolaborasi kuwi langka. Contohnya adzan. Terus adzan diwene gamelan Allahu Akbar Allahu Akbar dangdung tak tak jleng ngono kuwi aja. Adan jenggleng. Oh, jadi kaya gue ya. Terus Allahu Akbar ya wis. Solu kama ro'aitu muni usoli. Allahu Akbar. Wis kaya gue bae orang kena Allahu Akbar. Wis sing arane bid'ah sing kaya gue. Oh iya ya Mas. Sing arane ibadah mahdo, tapi kalau yang namanya ibadah muamalat, bid'ah itu adalah kreativitas yang penting tidak melanggar dawuhe Kanjeng Nabi, tidak melanggar tentang dawuhe Gusti Allah. Wayang ki munggo sarana, wayang kuwi munggo wadah. Mbu wadahe wayang, mbu wadahe tahlilan, mauludan, rajaban, terus manakiban, terus kemudian selametan, reok, ketoprak, ludruk, kesenian apapun. Yang penting di dalamnya ada La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kaya gue. Oh iya ya. Kayak wong Jawa lho. Islam turun di Arab. Tetapi kalau apa-apa yang berbau Arab dianggap Islam. Bupati Tegal yang pertama tidak setuju. Islam kui pedomane, Jawa tingkah lakune.